അല്ലാഹു സുബ്ഹാന വ തആല ദിദലം അൽ ഖുർആൻ ദൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം di dalam banyak hadis beliau selalu mengiringi para sahabat pertama dan yang kedua memuji dan meninggikan serta memuliakan para sahabat bahkan Allah telah meridhoinya dan yang ketiga mengancam Allah Subhanahu wa taala mengancam setiap orang yang menyelisihi perjalanan para sahabat akan disesatkan oleh Allah dan diancam masuk ke dalam jahannam firman Allah Subhanahu wa taala وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Tegas ayat yang mulia ini. Barang siapa yang menentang atau memusuhi Rasul sesudah tegak hujjah kepadanya, nyata kepadanya al-hidayah, kebenaran. Tidak cukup sampai di situ. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencukupi ayat sampai di situ. Wa may yushakkiku ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda nuwallihi ma tawalla haqqun, benar adanya. Tetapi Allah mengiringi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, selain menentang dan memusuhi Rasul ia mengikuti selain jalannya orang-orang mu'minin. Orang-orang mu'minin di dalam ayat yang mulia ini secara pasti dan dipastikan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di muqaddimah kitabnya Naqdul Mantiq. Sabilul mu'minin adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yani siapa yang perjalanan kehidupannya, keagamaannya, kehidupan keagamaannya menyelisih, menentang, melawan para sahabat, berbeda manhaj sikap dan beragamanya, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan ia kemana ia berpaling. Yani Rabbuna jalla dzikruhu akan menyesatkannya sehingga ia terombang-ambing di dalam kesesatan yang berkepanjangan. Dan kemudian diancam wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke dalam jahannam wa sa'at masira. Ayat yang mulia ini merupakan sebesar-besar ayat bersama ayat-ayat yang lain yang mewajibkan bagi setiap muslim dan muslimah, bahkan seluruh manusia, bermanhaj dengan manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.